Baik, hari ini kita akan berangkat ke tempat pancing di belakang rumah saja. Oke. Airnya dalam. Airnya dalam. Coba memancing pas air dalam. Oke, teman-teman, dari ya kita mengisi waktu hari ini kita memancing. Wow, ini beling ini berbahaya. Ah, daripada kita tidak ada kerjaan ya, mengisi waktu. Wah, mumpung nggak kerja hari libur. Ya, mudahan aja ada. Nih, yang selalu menemani. Kali aja ada ikannya ya. Kali aja. Wah. Aduh. Udah nyangkut. Belum apa-apa udah nyangkut nih. Ish. Aduh, gimana ini? Oh, di sini ini banyak kayu rupanya. Aduh. Kalau begini mancingnya belum apa-apa sudah kecantol. Dalam lagi. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, kalau kita mancing di sungai ini kita harus membawa mata pancing yang lebih banyak ya. Kenapa? Karena di sungai ini rentan dengan yang namanya sangkut. Itu dekat aja. Sungainya banjir, kayaknya nggak seru nih. Coba kita tarik aja ya. Mau gimana lagi? Oke. Ini yang paling malas. Nah, berhasil. Ini dia penyebabnya, teman-teman. Nggak jadi, dia putus. Kalau gini gimana nggak nyangkut ini. Nah, ini dia penyebabnya. Wow. Nyangkutnya lengket di bambu. Lepas, kita lanjut. Lanjut. Mudah-mudahan ada. Air dalam gini ya. Mudah-mudahan tidak sangkut. Siapa tahu.
Indikator. Jen 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 jen. Ini sungai di sini ini kebanyakan pas pada waktu surut itu disetrum orang. Itu yang bikin ikan-ikannya itu pada dada. Ya. Sangat disayangkan. Aduh, dada ini. Aduh, nyangkut meneh.